Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihdini wa hdini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin bi fathil fa'i wa huwa juz'un minal hawa yakhruju min batinil badani fi juz'in minaz zamani ay min anfasika tubdihi ay tuzhiruhu biqudratillahi ta'ala la tubdihi illa walahu ta'ala fika qadr ay wal ma'na anna kulla nafasin marra muqaddarun alayka fihi ta'atun aw ma'siyatun aw ni'matun aw baliyatun yumdihi ay yubrizuhu biqudratihi fi dhalika nafasin فكل نفس يبدو منك ظرف لقدر من أقدار الحق ينفذ فيك كائنا ما كان فينبغي لك الأدب معه ومراقبته في كل نفس من أنفاسك فتكون في كل نفس سالكا طريقا إلى الحق سبحانه وتعالى وهو معنى قولهم turuqu ila Allah ta'ala bi'ajadi anfasil khalaiqi. Ma min nafasin, tada dari situ nafas. Bi fathil fa'i kalaban fatha nafa. Wahua tiding nafas juz'un panika bagian minal hawa dari udara, dari angin. Ya khruju sekeluar panapa hawa min batinil badani dari dalam badan fi juz'in dalam situng bagian minaz zaman dari waktu ay min anfasika tekesa dari banyak-banyak nafas sambian tubdihi se keluar atau menampakkan sambian hidakkan nafas ay tuzhiruhu takasa makluar sambian huda kanafas bi qudratillah ta'ala kalaban kekobasan Allah ta'ala la tubdihi tak bisa makluar sambian tak bisa nampak aki sambian hida kanafas illa walahu kecuali ben panika ikan di Allah ta'ala fika dalam sampian qadarun tining pasteh tining takdir ail wal makna tegesa tining maknana anna kulla nafasin panika saungkuna saben-saben nafas setiap nafas marra selebat seampun kelebat panapa kullu nafas muqaddarun panika etakdiraki alaika atas sambian fihi panika edalam nafas ta'atun tining ketaatan au maksiatun atab maksiat au ni'matun atab ni'mat au baliyatun atab ujian cobaan
يمدي سي الظهركي الله هو دكا نفس أي يبرزه تكسى الظهركي بسير الله دكا نفس بقدرته كلابن كقبسانا الله في ذلك النفس edalam kadisa nafas fakullu nafasin makatin saban-saban nafas yabdu sekeluar kenapa kullu nafas mingka dari sempian zarfun panik kekenangan zarfun panik kekenangan liqadarin ikan di takdir min aqdaril haqqi dari banyak-banyak takdir zat semaha hak yang fulu setembus panapa qadar fika edalem sampian kainan kainamma ekaimma kaimma perkara sebedah kana etemu panapa ma kain kana etemu panapa kain fayam bagi maka pantas laka eka di sampian al adabu panapa atata kramah ma'ahu asratana Allah wa muraqabatuhu ban muraqabah daka Allah mengawasi ya. Fi kulli nafasin dalam saban-saban nafas min anfasika dari banyak-banyak nafas sesembian fatakunu maka bada sembian fi kulli nafasin dalam saban-saban nafas salikan panika ajalan ajalan atau ngelebati tariqan deka dan jalan idal haqqi subhanahu wa ta'ala dekat zat semaha hak Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa tining saya sebut ay kawunuka fi kulli nafasin salikan ila akhirihi makna qawlihim panika artena debuna para ulama at-turuqu ila Allah ta'ala tining banyak-banyak jalan ila Allah ta'ala menuju daka Allah Ta'ala bi'adadi anfasil khala'iqi panika kalaban bebitongna banyak-banyak nafas banyak-banyak makhluk bi'adadi anfasil khala'iq panika kalaban abebitongna banyak-banyak nafas banyak-banyak makhluk hikmah yang akan kita bahas hari ini ma min nafasin tubdi illa walau fi qadar tidak ada satu nafas pun yang kita keluarkan dalam setiap waktu melainkan di dalam setiap nafas itu ada takdir Allah yang berlaku dalam setiap nafas itu ya. Jadi kita bisa menghirup oksigen mengeluarkan nafas itu karena takdir Allah telah. Maka karena ada campur tangan takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka usahakanlah nafas itu bernilai ibadah. Jadi Allah punya hak dalam setiap nafas yang kita keluar. Apa hak Allah? Ya hak untuk diibadahi, yaitu setiap nafas yang keluar dari mulut kita itu sekiranya mendatangkan pahala. Setiap nafas yang kita keluarkan kita mengucapkan Allah, kita menghirup udara Allah, adalah itu namanya Allah punya hak di sana dan itu atas takdir Allah, ya gitu. Jangan sampai nafas yang kita keluarkan ini sia-sia. Ya. Bagaimana seandainya setiap nafas yang adalah tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya fayaku fayambagi laka al-adab ma'ahu hendaklah seorang murid memiliki adab bersama Allah dan selalu menjaga
selalu ingat kepada dalam setiap nafas yang kita keluarkan. Gitu. Dan itu mahal. Nafas itu mahal. Kalau sudah nafas tertahan, ya sudah. Berarti kita tidak punya modal untuk beribadah. Apalagi kalau ketika sakit, wah, kita butuh oksigen. Oksigen mahal, ya. Maka bersyukurlah ketika kita bisa masih bernafas. Bersyukurlah kita masih menghirup udara segar, menghirup oksigen gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa nafas kita yang keluar itu disertai dengan zikir, disertai dengan muraqabah, merasa perlu diawasi oleh Allah, maka setiap nafas kita akan membawa kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap gerakan ini, setiap nafas yang kita keluar, setiap detak jantung yang berdetak dalam diri kita, itu zikir. Itu kalau murid, murid yang as-sadiq, yang betul-betul menginginkan nyampe kepada Allah. Karena ada murid yang tidak sadiq tadi, pokoknya muntuk gitu, tidak apa, ada niat yang kuat, itu namanya murid bekas leteng. Tapi kalau murid yang betul-betul semua gerakannya, semua nafasnya, semua detak jantungnya adalah Allah, Allah. Itu ya. Ya coba aja ya. Atau kalau alasan zaman sekarang, setiap Anda menyentuh HP Anda itu zikir kepada Allah. Wah, mecek huruf A, Allah. Mecek status Allah. Itu juga bisa. Jadi tasbih, kalau ulama dulu tas pakai tasbih yang berputar itu, kalau tasbihnya murid sekarang kan pakai HP. Wah, bagaimana HP itu menjadi tasbih kita? Setiap kita ngetik Allah, ngetik huruf A Allah, B Allah, dan seterusnya. Kalau itu bisa kita laksanakan, maka HP juga akan mengantarkan kita wusul ila Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini bukan dalam konteks nafas, tapi yang kita pegang sehari itu HP. Itu nanti setiap mecek satu huruf subhanallah, satu huruf alhamdulillah, satu huruf Allahu Akbar, luar biasa dia. Kalau bisa dia. Jadi Allah punya hak dalam setiap nafas kita. Bahwa hak apa? Hak ibadah. Kalau tidak kita menggunakan nafas untuk ibadah, ya berarti untuk maksiat atau untuk cobaan gitu nanti ya. Oleh karena itu, la tataraqab ayyuhal murid furughal awyar, la tataraqab ca'adante sambian ayyuhal murid, hei murid, furughal awyar, dekah kosong atau sepenah al awyar, banyak-banyak perkara selain Allah. Al-waridati sayataka ala qalbika atas sambian. Wahyatini awyar zulumatun pane kebanyak-banyak tang petang kegelapan tahdusu se anyar taka pane pazulumat fihi edalem qalbun. Tahulu sebisa ngalengih pane pa awyar bainahu iantanam murid wa baina syuhudil maula ban iyan tanah nyakseh pengiran wal huduri ban hadir ma'ahu astartana maula fa inna dhalika maka saungkuna saya sebut. Jadi menunggu waktu kosong, menunggu waktu lowong, yaqta'u kapanika makka pana padzalik kada sampian an wujudil muraqabati lahu, dari badan muraqabah, muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah ya, atau mengawasi, menjaga lahu daka Allah fima idlam barang huwa tini Allah mukimuka panika acu menengaki sampian fihi idlam ma. Napa manika minal a'mali dari banyak-banyak amal allati setatawassalu sebisa dapat sambian biha kalaban a'mal ilaihi da'ka Allah
falmatlubu magatining si yamri ning kadari sambian almuwadhabatu panika ngelanggengaki terus menerus alama atas barang anta tining sampian fihi panika tetap edelema wa muraqabatul maula ben ajaga dak pengiran. Sudah ajaga itu selalu merasa diawasi fi dhalika edalam ka'risa ma anta fi wala tashtagil banca ngerepot sambian bima kalaban barang yuriduhu saya anak ka'aki pasera Allahu da'ka ma ala kalbika atas sambian min zulum min zulmatin dari tang petang au nurin atabah nur walau qala bal lamun adabu ke musannif fa inna dhalika yaqta'u ka amma huwa muqimu kafi. Kalau tadi pengarang kitab Syekh Ibn Athaillah berkata fa inna dhalika yaqta'u ka an wujudil muraqabati lahu, menurut pensyarahnya seandainya musannif berkata fa inna dhalika yaqta'u amma huwa muqimu kafi, artinya tanpa ada kata-kata an wujudil muraqabati lahu lakana maka wajtiba depan apa kaul aula panika lebih utama wajhu kaunihi bantining jalana badana furughul awyar qati'an panika maka anna nafsaka de panika saungkuna aban sampian tasawwala qalbaka nafsaka de saungkun aban sampian tasawwala nafsana sampian tasawwala panika abuju panapa nafsaka lakade ka sampian wa taquluban ngucap panapa nafsu lau kunta lamun bada sampean min ahli iradati panika dari ahli iradah lama waradat maka yakte tak tekah hadil awyar panapa panika banyak-banyak selain Allah alaika atas sampean ma'a kasrati ibadatika asartana banyakan ibadan sampean fayashtaghilu maka ngerepot qalbuka maka repot qalbuka panapaatin sampian bihadhil wasawisi kalaban panika banyak-banyak kewaswasan warubbama sawwalat laka bentor kadang abuju panapa nafsu lakada kasambian arruju'a da'ka abali amma jadi padang antatin sampian qasiduhu panika asad jada kamma wa tarkal a'madi ban atingkal banyak-banyak amal as-salihati sifakus la tatarakab furughal awyari tahulu bainahu wa bainal syuhudil mawla والحضور معه فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة لك له فيما هو مقيمك فيه. Janganlah engkau menunggu kosongnya hati dari hal-hal selain Allah untuk tidak beribadah kepada Allah. Jangan. Ya. Gitu. Kenapa? Karena al-awyar, hal-hal selain Allah itu akan menghalangi kita dari kita kepada Allah sehingga kita tidak bisa hadir dan tidak bisa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada bisikan-bisikan dalam hati ini itu jangan apa jangan diperdulikan, teruslah anda beribadah bersibuk dengan wiritan-wiritan yang anda sudah biasakan. Fal matlub minka al muwadhabatu ala ma antafi, teruslah anda menjaga melaksanakan amal-amal kebaikan yang anda biasakan dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Persoalan ada bisikan-bisikan yang mengganggu kita misalnya.
itu jangan diperhatikan, jangan apa ya, jangan dipedulikan sudah. Berarti ini bisikan setan, bisikan nafsu yang akan mengganggu kita dan akan memutuskan amal-amal ibadah yang sudah kita biasakan, kita istiqomahkan, gitu nanti ya. Karena nanti akan ada bisikan-bisikan lain. Wah, kok saya bertahun-tahun kok tetap ada? Wah, mungkin ini sehingga tinggalkan cari ibadah yang lain dan sebagainya. Wah, ini nanti begitu banyak bisikan-bisikan yang akan datang ketika kita sudah memulai merasa selalu diawasi oleh Allah, sudah istiqomah melakukan amal-amal kebaikan, gitu. Jadi jangan diperhatikan, biarkan terus Anda istiqomah lakukan. Maka dalam sebuah hadis itu orang yang istiqomah ada ya, di hadis arba'in ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Qulli ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'aluka ghairaka." Ya Rasulullah, katakanlah kepada saya sebuah perkataan yang dimana saya tidak akan bertanya kepada siapapun selain engkau ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah, "Qul amantu billah thumma istaqim." Berkatakanlah saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kitab Al-Quran. Summa istaqim, maka istiqomahlah kamu dalam keyakinan, dalam keimanan itu, gitu. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam kalau tidak salah di surat Al-Ahqaf itu ya. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, percaya, tawakal, pasrah kepada Allah, totalitas dan patuh terhadap segala perintah Allah. Summa istaqamu, ketika mereka sudah mengatakan beriman kepada Tuhan kami, mereka istiqomah dalam kebenaran itu, istiqomah dalam kebaikan-kebaikan itu. Orang yang istiqomah seperti ini, tatanazzalu, akan turun, fi'il mudhari'. Tatanazzal itu kalau bahasanya lidalalati 'ala at-taksir wali apa ya, menunjukkan berulang-ulang. Tatanazzalu 'alaihimul malaika, maka para malaikat, malaikat jama, mufradnya malak, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Ada tinggi malaikat ya. Tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu, kemudian malaikat itu akan berkata alla takhafu, kamu tidak usah takut, wala tahzanu, tidak usah susah. Tidak usah takut, tidak usah susah. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kamilah para malaikat akan membantu, memberikan bantuan, memberikan apa ya, kekasihmu yang akan memberikan solusi fil hayatid dunya, dalam kehidupan, wa fil akhirah, dan di dalam akhirat. Walakum fiha, kalian di dalam surga akhirat nanti, ma tashtahi, apapun yang kau inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan apapun yang kau minta akan saya berikan nanti di akhirat. Luar biasa istiqomah ini. Ya, begitu. Jadi istiqomah bukan berarti tidak pindah-pindah tempat, bukan. Jadi istiqomah itu kan diambil dari kata qomah ya. Tegak. Qomah itu tegak. Semangat, qiyam ya. Kalau istiqomah selalu berusaha talabul qiyam, selalu berusaha meningkatkan amal ibadah, ini nama istiqomah. Bukan berarti di pojok terus atau di belakang terus, tak ada pindah, jadi ada kapling tempat sejadah di masjid, bukan. Kan kadang ada di pondok ngapling tempat sejadah, belum ada orang sejadah dapat kadang begitu, tidak. Jadi istiqomah apapun itu sebetulnya, kalau terus menerus Anda jangan terpengaruh dengan godaan, bisikan-bisikan syaitan itu,
malaikat saya tolong sama dia. Nang tenang guys, Allah tuh khofu la tazanu. Tidak usah main, tidak usah takut di dunia ini. Tidak usah susah. Anda tidak akan pernah susah. Di dunia ini hanya dua. Orang hidup di dunia kan pengennya dua. Apa? Senang dan tenang ya. Senang itu berarti tidak susah. Tenang berarti tidak takut. Gitu. Yang ini sudah. Berarti orang yang istiqomah hidupnya akan tenang. Allah takhafu. Dia akan tenang. Wala tahzan. Dia akan senang. Karena malaikat yang akan mendampingi terus-menerus dalam kehidupannya. Malaikat. Jadi menghadapi persoalan apapun ada malaikat ya. Jadi bukan ada malaikat yang akan membantu kita. Begitu. Orang yang istiqomah. Dan ini ada ayat kebalikan ayat ini. Karena begini, dalam tafsir itu disebutkan kata malaikat dengan syaitan itu sama jumlahnya, yaitu 88 kali dalam Quran. Jadi malaikat syaitan sama. Jadi kalau ada malaikat yang turun kepada manusia, maka juga akan ada syaitan yang turun kepada manusia. Nah, ayat ini berlawanan dengan apa surat Asy-Syu'ara. Ada ayat begini. Qul hal unabbiukum 'ala man tanazzalu asy-syayatin. Katakan Muhammad, maukah kau saya kabari kepada siapakah syaitan-syaitan akan turun? Mau. Ya, terus ayat tadi itu dibaca. Tanazzalu 'ala kulli affakin asim. Syaitan-syaitan akan turun kepada affak, orang yang sering banyak berdusta, asim dan sering melakukan dosa. Jadi orang yang sering congocok, sering berdusta dan sering melakukan dosa, nanti ya syaitan temannya di dunia ini, gitu, akan dikelilingi oleh syaitan-syaitan itu nanti. Taruhlah, jadi istiqomah luar biasa. Makanya ada istilah al-istiqomah ainul karamah. Istiqomah itu adalah karamah yang sesungguhnya. Jadi orang punya keramat, bisa berlari di atas air, bisa terbang, itu bukan karamah. Karomah yang sungguhnya adalah ketika Anda bisa mengistiqomahkan amal-amal kebaikan dalam kehidupan ini. Banyak contoh dari para sahabat di generasi terbaik. Jadi sahabat itu macam-macam lah pekerjaannya. Ada sahabat yang terkenal spesialis masjid. Wah, sahabat masjid ini. Jadi pekerjaannya ya itu sajalah. Dia hanya mengamalkan satu hadis. Ada hadis. Man kharaja ila al-masjid yusalli al-jama'ah kataballahu lahu bi kulli khatwatin 10 darajatin wa faha anhu biha 10 sayyi'atin wa rafa'allahu biha 10 darajatin. Ada begitu. Jadi barang siapa yang keluar rumah menuju masjid untuk salat berjamaah, maka setiap langkahnya Allah akan mencatat 10 kebaikan. Setiap langkah melangkah 10 kebaikan. Melangkah akan dihapus 10 dosa. Melangkah akan mengangkat derajat kita 10 derajat. Hanya berbekal hadis ini, ada sahabat yang itu sampai terkenal tadi itu, spesialis masjid. Jadi dia berjamaah di masjid setiap 5 waktu berjamaah masjid ya. Tetapi sahabat juga punya keistimewaan, tempatnya tidak pindah-pindah. Tapi memang dia depan apa datang lebih awal, bukan karena sejadahnya ditaruh dulu, enggak. Dia itu posisinya dalam sejarah riwayat itu ada di sebelah kanan, sebelah tembok sebelah kanan Dejah, kan Dejah utara. Kenapa dia memilih seperti itu? Ketika dia ke kanan tembok, ke depan tembok, hanya ke sampingnya manusia. Nah, 5 waktu dia sholat berjamaah bersama Nabi di Madinah di Masjid Nabawi. Suatu saat Rasulullah itu pasti ketika Rasulullah mau sholat masjid, masuk masjid, ada sauban. Orang pertama masuk masjid. Suatu saat Rasulullah ke masjid, tidak ada sauban. Dia tanya, setelah sholat, tanya, kemana sauban? Kok tidak ada? Nah, ternyata dilihat, dicoba dicari di mana rumahnya dia. Setelah dicari, ternyata perjalanan Masjid Nabawi ke rumah sauban itu 3 jam. Di sahabatnya ada cuman sauban 3 jam dari masjid itu. Ternyata sauban sudah meninggal dunia. Laporan kepada Nabi Rasulullah, sauban sudah meninggal. Tanya Rasulullah minta antar ke rumahnya.
Dan Rasul tanya kepada istrinya, wahai istri Thauban, apakah ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh Thauban sebelum dia meninggal dunia? Tidak ada ya Rasulullah. Hanya saja ketika dia mau sakaratul maut, dia hanya berkata Allah, 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 ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, begitu. Hanya Rasulullah menjelaskan, wahai Thauban, sebetulnya Thauban itu ketika dia dicabut nyawanya, dia berdoa, ya Rabb, mengapa rumah saya tidak jauh, lebih jauh lagi dari rumah sekarang ini? Dia melihat posisinya sudah di surga. Karena semakin jauh maka semakin tinggi derajatnya. Semakin jauh semakin banyak dosa yang dihapus. Semakin jauh semakin pahala semakin luas. Dia berdoa kepada Allah ingin lebih jauh lagi. Padahal 3 jam sudah. Montolah jam dari macam ke mana ya? Ke Jember berapa jam? 2 jam. Kalau Banyuwangi 3 ya. Kira-kira 3 jam berbatas. Berarti Thauban ini gak itu naik bis tiket jalan kaki ya berapa ya, gitu ya. Jadi lima kalau sholat subuh berarti berkatnya berapa sahabat ini? Ini jadi satu hadis istiqomah mengantarkan dia kepada tingkat yang derajat yang paling tinggi. Makanya ada ayat yang turun berkenaan sahabat ini. Suatu saat begini, sahabat ini kan istiqomah suatu pasti awalnya dia gemuk, tapi dia kemudian kurus dan nangis dia. Sahabat ditanya Rasulullah, kenapa kamu kurus sahabat? Kamu kurang makan ya? Kamu sakit ya? Tidak ya Rasulullah, saya sehat ya Rasul. Saya tidak kurang makan ya Rasul. Alhamdulillah saya rezeki ada. Kenapa kamu kurus sahabat? Ya Rasulullah, saya itu kalau malam selalu kepikiran ya Rasul, apakah besok saya bisa melihat wajahmu ya Rasul? Kalau siang saya sudah kepikiran ya Rasul, apakah nanti malam saya bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Kalau sekarang ya Rasulullah, saya bisa, kalau rindu senantiasa bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Kalau saya kangen saya boleh datang ke Madinah. Apa mungkin nanti di akhirat ya Rasulullah saya bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Saya melihat, bisa berkumpul dengan engkau ya Rasul seperti sekarang ini ya Rasulullah. Padahal engkau akan berada di paling derajat surga yang paling tinggi. Sementara saya setiap hari banyak dosa. Apa mungkin saya bisa melihat wajahmu lagi ya di akhirat? Nah, ayat ini kemudian ada ayat turun yang berkenaan dengan wa may yuti'illah hawa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, perintah Allah, perintah Rasul dilaksanakan semua, larangan Allah ditinggalkan semua, maka orang-orang ini ma'alladina amallahu alaihim akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang siddiqin, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Mendengar itu sahabat menangis ya. Tersungkur ya, merasa bersyukur. Kenapa? Ada seakan-akan ada jaminan bahwa akan bisa melihat engkau bersama dengan Rasulullah adalah. Kan luar biasa nanti surganya apalong tetanggaan Rasulullah. Wah, luar biasa ya. Siapa tetanggamu? Nabi Muhammad. Wah, luar biasa nanti ya. Gitu. Jadi itu, dan ini sebetulnya yang kita minta. Doa ini kita minta dalam setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa? Dengan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada as-salihin. Empat orang ini yang telah diberi nikmat oleh Allah. Kalau kita mau ke jalan lurus, ikuti jalan mereka, ikuti jalan para nabi, ikuti jalan para syuhada, ikuti jalan para siddiqin, ikuti jalan para salihin. Kalau kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina, tapi kita itu tidak mengikuti jalan mereka, kita bohong berarti, congocen ya. Sementara ternyata kita mengikuti jalan berikutnya, wailil maudubi alaihim waladdallin, yaitu bukan orang yang dimurkai dan yang sesat. Siapa orang sesat? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubiina." Barang siapa yang bermaksiat, durhaka kepada Allah, durhaka kepada sesat berarti itu ya. Walaupun di dalam kitab tafsir itu yang dimaksud dengan dhalin adalah humun nasara, al-mawdhu'u 'alaihim humul Yahud. Tetapi kalau melihat rangkaian ayat ini, bukan hanya orang itu yang tersesat. Orang yang Islam yang berhaka kepada itu tersesat juga, gitu ya. Maka teruslah istiqomah.
gitu. Wa sababu hadhil awyar tining sebab papani kebanyak-banyak perkara seselain Allah waliban idallam lumrana ma panik kebereng yaitu setak panapa ma alaika atas sampian. Napa yang dimaksud ma yang sesuatu yang datang kepadamu itu min akdari dunia nyatanya dari banyak-banyak kotoran dunia. Dunia itu diwakilkan kotoran. Siapa yang senang kekotoran? Ya. Kalau senang dunia berarti senang kekotoran. Kayak itu nanti ya. Wadzalika tingkat disebut amrun panika perkara la budda seta kening punten minhu dari emma. Walidzalika walida berkana kaya qala adabu musalli. Karena kita terlalu memikirkan kotoran-kotoran dunia ini sebetulnya. La tastaghrib wuqu'al aqdar. La tastaghrib ja'aroma sah aneh sambian. Jek heran sambian. Wuqu'al aqdari dak banyak-banyak dak katome bena banyak-banyak kotoran. Sesuatu yang menyebabkan kita tersesak, sesak nafas, sesak dalam kehidupan aqdar. Al-mujibati sa'narik bil aghyar. Tidak banyak-banyak seselain Allah badil aghyar balik tini banyak-banyak perkara seselain Allah fi dzatiha adlam dzata aghyar aqdarun panik banyak-banyak kotoran ya. Janganlah kau merasa heran, jangan merasa aneh ketika hati kita itu mengalami sebuah hal-hal yang menyebabkan kita sesak dalam, membuat kita sempit ya, gara-gara kehidupan selain Allah ini. Kenapa? Al-awyar sebetulnya itulah kotoran ya. Manusia juga kotoran. Madumta selai dalam selaki langking sambian fi hadhihi dari panika edalem, panika tetap edalem panika roma di roma dunia. Fa innaha maka saungkuna awyar aqdar ma amrazat panika tak adhohiraki panapa awyar illa ma kecuali dek kebereng huwa tining ma mustahiku wasfiha panika ngahake sifata aqdar wawajibi wawajibu na'tiha ban wajib sifata aqdar sewajib sifata aqdar ay wasfiha tekesa sifat aqdar al mustahiqi se ngahake wa na'tiha ban sifat aqdar al wajib sewajib ay lazim tekesa setap-tap famin daruriyatiha wujudul makarih maka panika setengah dari banyak-banyak daruriyat hal yang banyak-banyak perkara semasteh dari aqdar ya. Wujudul makarih tining badan banyak-banyak perkara setek kesenangi perkara setek kebaci wal masyaqi ben banyak-banyak kemusyakatan fiha edalam aghyar fiha edalam aghyar wasayati ben bekal teka atambihu panapa paenga peringatan ala hikmati dzalika atas hikmah ka disebut biqaulihi kalaban dhabudah musannif wa innama ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'danan li wuqu'il aqdar ya. Wa innama ja'ala ban an pastana atatiyaki Allah daka aqdar mahallan dak kekenangan dil auyar eka andi banyak-banyak perkara selain Allah wa ma'dadan ban tempat di wuqu'il aqdar eka andi tome pun banyak-banyak kotoran gede tazhidan laka karena atatiyaki zuhud laka dak kesambian fiha edalam dar fiha edalam dar. Jadi hal-hal yang tadi
apa datang kepada hati kita, yang membuat hati kita itu kotor, yaitu gara-gara datangnya berbagai masalah-masalah yang menyebabkan hati kita itu sulit, susah, sumpek. Itu sebetulnya ya. Dan itu jangan merasa aneh, selama kita masih ada dunia ya pasti kita akan menghadapi masalah-masalah, pasti akan menghadapi kesulitan-kesulitan, pasti itu. Dalam ayat Quran itu laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia itu di dalam susah payah. Tuh. Payah nih kan. Menjadi Anda tuh payah juga. Orang yang sepuas payah. Jadi jangan meminta kita itu terhindar dari masalah, jangan. Tetapi mintalah kepada Allah agar kita diberi solusi menghadapi masalah itu. Masalah pasti ada itu dalam kehidupan dunia. Hanya saja masalah yang dihadapi oleh orang masing-masing kita itu tidak sama, ya. Tidak sama. Ya. Ada yang diuji dengan sakit, sakit yang sangat kritis, sangat sakit yang bertahun-tahun. Ada yang diuji dengan kekurangan ekonomi, ada yang diuji dengan kekayaannya, macam-macam aja. Dan itu sudah ada semua gambarannya. Para nabi itu banyak diuji. Ya. Kalau Anda diuji dengan sakit, sakit yang parah, jangan mengeluh, betul. Apa Anda sakit Anda lebih parah daripada Nabi Ayub? Sudah ada nabi yang lebih parah daripada Anda, kan begitu? Kenapa harus kita mengeluh? Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Ketika dia sudah tidak bisa berzikir, hatinya setiap berzikir dan lisannya sudah tidak bisa berzikir, baru dia Rabbi anni masani yadhurru anta arhamur rahim. Ya Allah, sesungguhnya saya ditimpa oleh kemudharatan, ya Allah. Kalau saya tidak bisa berzikir, tidak bisa beringat kepada Engkau, kepada siapa lagi saya minta? Wa anta arhamur rahim. Engkau lah Maha yang paling menyayang, ya Allah. Ya. Jangan sampai saya tidak bisa berzikir kepada Engkau. Dia tidak minta sembuh, dia hanya minta agar supaya tetap berzikir. Bisa berzikir kepada Allah. Allah sudah menyerang hati dan lisan, kan tidak bisa berzikir gitu dan sebagainya. Gitu. Kalau Anda misalnya Anda diuji dengan serba kekurangan, banyak ya nabi-nabi yang juga serba kekurangan. Nabi yatim dari sejak kecil, ya sejak di umur dalam kandungan dia sudah ditinggal oleh ayahnya, 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Lebih melas mana antara Anda dengan Nabi Muhammad? Kenapa Anda mengeluh? Nabi Muhammad tidak mengeluh, kan begitu nanti. Jadi ada gambarannya. Kalau Anda misalnya menikah tidak punya anak, sampai menyebabkan Anda putus asa, jangan sampai. Ada Nabi Zakaria yang sampai sudah beruban tulangnya, sudah rapuh, belum punya anak, tapi di akhir hidupnya dia masih punya anak. Jadi itu cerita-cerita dalam Quran itu bisa kita gak jadi gambar. Jadi persoalan tidak akan pernah apa, kita pasti ada persoalan yang ada, hanya kita masing-masing beda saja adalah. Ya, tergantung kelasnya masing-masing kan begitu. Ujian itu kan tergantung kelas masing-masing adalah. Kelas ujian kelas tidak beda dengan tsanawiyah, soalnya kan begitu. Semakin tinggi kelas seorang, maka semakin tinggi pula cobaannya kan begitu ya. Gitu. Gitu. Orang sesama kaya akan diuji dengan kekayaannya, ini dan sebagainya. Orang mencari ilmu juga akan diuji dengan ilmunya, seberapa besar dia akan mengamalkan ilmunya itu. Apakah ilmunya hanya digunakan untuk menumpuk harta dunia? Apakah ilmunya hanya digunakan untuk berdebat saja? Muro'atan dinas dan sebagainya. Itu ada ujian seperti itu. Sesama pedagang juga akan diuji sama pedagangnya, kan begitu. Persaingan antara pedagang itu ada ujian. Persaingan antara ustaz juga ada. Kan begitu. Persaingan antar membeli kan juga ada, kan begitu. Jadi itu semua ada masalah, pasti punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Ada al-makarih wal-masyah. Tapi jangan sampai kita tuh sampai membuat masalah itu terlupa kepada Allah. Ya. Selama madum tafihadidat, selama kita masih di dunia pasti ujian pasti ada. Begitu. Makanya kemarin saya pernah sampaikan, wa mayyittaqillaha ja'allahu makhraja wa yarzuqu min. Orang yang bertakwa pun punya masalah. Tetapi ketika punya masalah, Allah akan memberikan solusi, malaikat akan membantunya. Alla takhafu wa la tahzanu. Begitu nanti ya. Jadi jangan minta terhindar hidup senang terus, tidak, enggak mungkin itu ya. Atau mungkin ketika Anda berangan-angan, kalau saya menikah dengan si fulan bin fulan,
dengan orang yang saya cintai dan dia juga mencinta saya akan senang selamanya? Tidak mungkin. Ya, pasti ada masalah. Ya. Kalau tidak bukan karena ekonomi, ya karena yang lain. Begitu nanti pasti itu ya. Begitu. Jadi itu semua punya masalah. Tetapi kalau orang istiqomah, Allah takhafu la tahzanu. Itu nanti. Anda mau menikah saja kan masalah. Minta siapa? Kan bingung gitu ya. Itulah, bingung. Apalagi banyak pilihan. Tapi banyak pilihan itu akan bingung. Wah, ntar kok putri, kok masih beda kan banyak. Tetapi Anda harus memilih. Itulah. Itu susah sudah. Ya. Susah. Itu masalah. Gitu. Setelah menikah nanti ada masalah lagi. Oh ini masalah rumah tangga, masalah dengan tetangga, masalah itu banyak semua. Tetapi jangan sampai masalah itu membuat kita itu lengah. Tetapi masalah dijadikan sebagai pendewasaan diri, sebagai apa, agar supaya kita itu tambah apa, dewasa dalam menghadapi kehidupan itu. Ya, gitu ya. Ada yang diuji dengan sakit, ada juga itu banyak sudah, tergantung masing-masing. Itu. Ya. Jadi ini kenapa ada masalah itu tadi ada wa innama ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'danan li wuqu'il aqdar tazhidan lak, agar supaya kita itu bisa berhati-hati di dalam kehidupan ini adalah gitu. Dalam hadis itu tidak boleh seorang mukmin terjerumus ke dalam lubang yang sama, tidak boleh gitu. Wa min kalami Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Wa min kalami Ja'far as-Sadiq, dan penikah dari tabuna Ja'far as-Sadiq radhiyallahu an, napa tabuna man talaba ma ini katini pa dini tabu man talaba ma lam yukhlaq, man pasara orang talab besenya re pasara man made bareng lam yukhlaq sata etetiaki wana pama ad'aba maka mapaya peserman nafsahu daka aban man walam yurzak benta ebri rizkeh pesera orang. Barang siapa yang mencari sesuatu yang belum ada, ya, maka sesungguhnya dia telah membuat payah, membuat dirinya sendiri capek, akan kecapean, dan dia tidak akan mendapatkan apa yang dia cari. Memaksa, adalah maksa. Ya, ya intinya jalani kehidupan ini. Adalah. Ada ujian, ya sabar, Anda senang, bersyukur. Hadis Nabi, ajibtu dil mu'min. Saya tuh heran, kagum kepada seorang yang beriman. Kenapa? In asabahu khairun, jika seorang mukmin mendapatkan sebuah kebaikan, kesenangan, sebuah nikmat, rizki dan kebahagiaan, dia hamida wa syakara. Dia mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah dan dia bersyukur. Wa in asabahu syarrun, jika dia ditimpa oleh sebuah kejelekan, sebuah sesuatu yang tidak membuat dia susah, susahan, kesulitan, hamida wa sabara. Dia tetap memuji kepada Allah dan dia bersabar di dalam menghadapi ujian itu. Gitu nanti. Itu kagum kalau ada orang seperti itu. Punya uang banyak, alhamdulillah. Tidak punya uang, alhamdulillah, sabar. Gitu. Begitu. Lapar, kenyang, alhamdulillah. Lapar, alhamdulillah. Tetap hamidah. Hamidah wa sallam dan sebagainya. Gitu ya. Itulah seharusnya sikap orang mukmin, gitu. Siapa orang sabar dalam Quran itu, dan itu sesuai dengan ayat Allah. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian. Taukidnya dua, lam taukid dan nun taukid. Pasti nih kamu ya. Kalian itu akan merasakan ujian. Ya, bishayinal khawf, dari satu ketakutan. Ya, misalnya ketakutan apa saja? Mun la ustad ketakutan tak baju bini. Wah, itulah. Mun ring bini ustad ketakutan tak baju lakai. Kan itu ya.
mula abini takut tak nak kelakuan, mula abini tak tuli anak takut tak dia anak, terus begitulah. Ada ketakutan-ketakutan terus. Kalau saya misalnya ada naik sepeda takutlah bu, terus ada ketakutan-ketakutan. Minal khauf wal ju', kelaparan. Kita suatu saat akan di dalam kehidupan ya tidak menemukan apa yang mau kita makan, akan ada itu. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi, kekurangan nafas, kekurangan jiwa, ada yang mati. Wal anfusi wasthamarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, kabarkan berita gembira Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bani qarqun budar yang mati to inna lillah itu, tapi kita nang tidak merasakan ketika ada orang mati itu ya. Gitu. Ketika kita tertimpa penyakit gawat, ucapkanlah inna lillah, saya milik Allah. Diri saya mau diberi penyakit ganas, panjang Allah, cendana Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan hanya kepadanya kami akan kembali. Terjatuh, patah, panjang Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Panjang pengiran, pesawak budak remu panjang pengiran. Gitu. Kalau memang Anda sabar, itu kalau itu keluar ketika Anda tertimpa musibah luar biasa, dahsyat itu ya. Inna lillahi bani qarqun budar yang mati. Gitu. Dan itu salah satu ciri orang yang khusyuk irajiun tadi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin alladziina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ketika sadar, ketika sudah dia merasa sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah, dia akan mati menghadap Allah. Gitu. Wa ma dzaka wa ma dzaka wa ma ban panitining panik kapan apa dzaka tining ka disa. Saya sebut qala ma malam yukhlaq sebenarnya. Ar-roha fid dunya, kesenangan dalam dunia. Jadi barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak pernah diciptakan, tidak pernah ada, maka sesungguhnya ia mencapekannya dan dia tidak akan diberi. Apa yang mengalami khulak ini ditanya, kilalahu edabwa kilahu daka Ja'far al-Sadiq. Apa itu Ja'far, Syekh Ja'far al-Sadiq yang mengalami khulak? Qala ar-rohatu fid dunya, kesenangan di dalam dunia. Ada senang yang sungguhnya dalam dunia itu. Dunia itu ya isinya itu tadi. Ya. Maka jangan mencari itu. Terulah beribadah. Gitu. Ya. Roha. Mula ning akhirat berarti rehat lah. Istirahat. Kalau di dunia, ad-dunya daru amalin. Wal akhiratu daru jaza. Dunia adalah tempat untuk beramal ibadah. Menanam. Sementara akhirat adalah tempat untuk memanen, ya adalah panennya di akhirat, gitu. Maka jangan senang-senang itu, ya beramal. Makanya kemarin-kemarin jangan sampai aktivitas kita tidak beribadah, bahkan sampai nafas pun usahakan itu bernilai ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Fayam bagi maka pantas dil murid ikani seorang murid as-sadiq sebentar ulang-ulang as-sadiq pada murid tak sadiq. Allah yang tafita panabakutu ta'ala taulian pesera murid. Lidzalika dakka disa sa sebut arya iraha fid dunya wajidu benemu pasada murid fi sair idalam proses perjalanan menuju Allah sair idam ajal dakka Allah hatta tatdu'a sampai kutum matah muncul terbitlah alaihi atas murid syamsul ma'rifati panapa matahari pengetahuan arinah panga uning daka Allah makrifat daka Allah fayan mahi maka terhapuslah anhu dari murid wujudul akhyar panapa badannya banyak-banyak perkara selain Allah watazulu ben elang anhu dari murid al aqdar panapa banyak-banyak kotoran bimusyahadatil azizil ghaffar kala banyak se'eh dan semaha perkasa semaha mulja Al-Ghaffar zat semahanya pura. Jadi itu teruslah tausaliatulian anda istiqomah ibadah adalah ada bisikan-bisikan syaitan auzubillah minasyaitonirrajim ada doakan di yang diajarkan oleh Allah ketika agar kita terhindar dari godaan-godaan syaitan
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubirabbika ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau yang dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung ya Allah agar mereka tidak hadir datang kepada saya. Itu doa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran. Summa qala, makarkare adawu musannif, ma tawaqqafa ay ta'assara matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqqafa ta'ambu ta'kan dek ay ta'assara, tegese sulit, melarat, tidak akan sulit. Matlabun panapa permintaan, pernyuunan, mimma talibid dunya wal akhirah, dari banyak-banyak permintaan dunia dan akhirat. Antatini sambian talibuhu panika ngamri, ngamri matlab, panika saya ngamri matlab bi rabbika kalaban pengiran sambian, mulahidhan hale memperhatikan, fi hali talabihi edalam tengkana ngamri matlab rabbaka da'ka pengiran sambian, hadiral qalbi tor hadir atinah ma'hu asaratan rabbak mu'tamidan tarhali api koko bersandar alaihi atas rabbak fi taisiri dhalikal matlab, eh dalam megempang kak risa permintaan. Tidak ada permintaan yang sulit ketika kita betul-betul bersandar kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa itu, permintaan itu. Ya, korongkuan minta kepengiran ni. Sering kadang doa keros. Tak niat doa. Soalnya doa kan minta itu ya. Sama dengan kita minta kepada orang tua, las memelas kan ketika pada orang tua, ketika agar supaya permintaan kita dikabulkan oleh orang tua. Kadang doa tak niat, ya. Tak niat. Wala tayassara bentak kempang matlabun panapa situng permintaan anta tiring sambian. Polibuhu panika orang yang ngambri dak kematlab binafsika kalaban aban sambian. Ai bi angkunta kalaban kutuba de sambian ghafilan panika lupa anhu dari rabbaka. Mu'tamidan tor ape koko ala haulika atas kekuatna sambian kedikdaya na sambian apa haul bahasa matulan. Wa quwwatika ban kekuatna sambian. Faman maka pasara orang anzala sya'an nampataki pasara orang hawa ijahu dek banyak-banyak hajata orang billahi kalaban Allah wal taja'a bangungsi pasara aman ilaihi dek ke Allah mencari perlindungan, satu-satunya perlindungan kepada Allah. Wa tawakkala ban tawakkal pasara orang fi amrihi dalam urusna dalam perkara aman kullihi sekepina amri alaihi atas Allah kafahu mangan bekal nyokope Allah huda kaman kafahu maka bekal nyokope pasir Allah huda kaman kulla mu'natin dek kasaban-saban dek kasatajana mu'nah biaya ya belenceh ya. Biaya ya wa qarraba ban mapara masamma pasir Allah alaihi atas orang kulla ba'idin dek kesepen-sepen perkara sejauh wa yassara ben mekempang pasal Allah lahu ikan di'man kulla asirin dek kesepen-sepen perkara sesulit semelarat waman ben pasal orang sakana secondong pasal aman nang-nang pasal aman ila ilmihi atas ilmu na orang wa aklihi ben akala orang wa tamada ben ape koko mun bahasa angan delagi ya tamad pasara orang ala haulihi atas kedigdayan orang wa kuwati ben kekuatna orang wa kalahu Allah taala ila nafsihi wa kalama kam masraaki huda ka man Allah pasara Allah taala wa kalama kamasraki Allah taala huda kaman Allah taala pasallahu taala ila nafsihi da ka'aban man wa khadalah ban ma'inah pasara Allah huda kaman wa khadalah ban ma'inah
Basara Allah udah gaman. Falam tanjah, maka tak berjrah, tak sukses. Matalibu panapa banyak-banyak permintaan nakman, tuntut nakman. Ya. Matlab bukan menuntut, permintaan salah. Walam tatayassar, bentak gampang. Ma'aribuhu panapa banyak-banyak hajat nakman. Panapa banyak-banyak tojuk nakman. Sama. Ya. Tidak ada permintaan yang sulit, tidak ada tuntutan yang sulit ketika kita berpegang teguh kepada Allah, pasrah kepada Allah. Sebaliknya, tidak ada permintaan, tidak ada target yang mudah ketika kita mengandalkan upaya, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan keilmuan kita. Oh, pasti berhasil, jangan. Ya, begitu. Jadi jangan mengandalkan usaha kita, jangan. Apapun yang kita cari, apapun yang kita inginkan, tawakkallah kepada Allah. Berdoalah dan tawakkal bahwa Allah yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Maka faman anzalaha wa ijahu billah, barang siapa yang menyodorkan hajat-hajatnya kepada Allah, mengabali, ya Allah, saya punya hajat ini, ya Allah. Wal tajid dan dia mengungsi, istilah tidak ada yang lain. Wa tawakkal fi amri, dan dia pasrah total. Kafahu, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Wa qarraba alaihi kulla bait, Allah akan mendekatkan sesuatu yang jauh menjadi dekat. Wa yassara kulla asir, dan akan memudahkan setiap sesuatu yang sulit. Tawakkal kepada Allah, begitu. Pasrah totalitas kepada Allah. Itu ya. Itu insyaallah gampang ya. Jadi yang jauh akan menjadi dekat, yang sulit akan menjadi mudah kalau kita iltija ila Allah, pasrah kepada Allah, hanya minta kepada Allah. Sebaliknya, orang yang hanya mengandalkan keilmuan, mengandalkan rasionalitasnya, mengandalkan kekuatan dan upayanya tanpa melibatkan Allah, tanpa apa ya, berpegang teguh kepada Allah, wakkalahullahu ala ta'ala, dan Allah akan menyerahkan segala kepada dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan falam tanjah matam, sehingga apa yang diinginkan, apa yang tujuannya tidak akan tercapai, tidak akan mudah dalam gitu nanti. Maka pasrahkanlah. Mau menikah, mau lanjut tanding mis, tanding essay, orang tua tidak punya. Ya sudah, pasrah kepada Allah ya. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Innallaha balighu amrih, dalam surat Al-Qur'an itu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Wa innallaha balighu amrih, dan Allah akan menyampaikan urusannya, cita-citanya akan disampaikan oleh Allah, asal kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tawakal itu ya seperti yang pernah saya sampaikan, enggak manu. Tawakal, yang mau dicari makan besok ya cari besok, atau seperti bayi lah, bayi yang baru lahir kan tawakal, dia tidak pernah minta makanan, sepanjang ya, tawakal panjang yang tuan tuan gitu. Sehingga kalau kita tawakal kepada Allah, ya Allah akan memberikan kita, sama dengan bayi tawakal, tidak bingung makan, tidak minta minum, tapi orang tua yang bingung ini ya, gitu, takut lapar dan sebagainya, wah gitu. Dan mengapa kadang kita senang ke bayi? Karena bayi belum punya dosa. Tidak itu senang, pasti tak senang. Ya, gitu. Kan begitu. Logikanya kan kalau masih bayi kan disayang, semua mencium ya. Makin menikahkan nyium, dan sebagainya. Orang senang. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, sudah kenal dengan maksiat, kan pun lain pun kasih sayangnya ya. Begitu. Sama. Ketika kita banyak maksiat kepada Allah, ya Allah tidak senang kepada kita. Tapi kalau kita tidak maksiat, hati kita bersih, Allah akan senang kepada kita. Walamma kana min asyrafil matalib wa aqrabiha ila al-qawati' wal ma'atib akhadha al-murid hala suduqihi wa nihayatihi fi suduqi at-tariq khassahu bil i'tina'i bihi. Walamma kana ban samangsa labada min asyrafil matalib, panika dari lebih muljana, banyak-banyak permintaan, pengamrian. Wa akrabiha ban lebih paran matalib dilakawati eka andi
banyak-banyak perkara semekek ka Allah wal ma'atib, banyak-banyak perkara sing rosak. Akhdul murid, pana pengalaan murid hala sulukihi edalem tengkana suluk ke murid wa nihayatihi ban pung dibudina murid fi suluki tarik edalem lencelen edalem acelani lencelen khususo maka anantuwaki pasera musannib hudaka asrafil matalib bil i'tina'i kalaban ngupaya aki ngungku aki bihi kalaban akhlu bihi kalaban akhlu faqala maka adabu musannib. Ya, bagaimana sekiranya kita sukses, karena kesuksesan itu diukur bukan di awal tetapi di akhir, fi nihayah, ya, gitu. Orang mondok, orang kuliah itu kan yang diukur bukan di awal tetapi di akhir, apakah dulu atau tidak, kan gitu. Maka bagaimana caranya? Min alamatin nujhi fi nihayah, panika setengah dari banyak-banyak tetengara sukses, fi nihayat dalam banyak-banyak pungkasan di akhir, ya, nihayat. Arruju'u tining abadi ilallah da'ka Allah fil bidayat dalam banyak-banyak kabitan dalam banyak-banyak permulaan ay bidayatil murid tegeseka bitna seorang murid minal umumi dari si'umum di ziyadati hali wusulihi karena atambana tengkana depan murid. Faman sohaha, maka pasir orang sohaha semabender pasir aman bidayatahu deka permulaanah man birruju'i kalaban abadi ilallah daka Allah wa tawakkuli ban tawakkala alihi atas Allah wal isti'anati ban nyu'un pertolongan bihi kalaban Allah ayyusila da'ku tumadaba' basyara Allahu da'ka murid ilahi da'ka Allah la ala a'malihi punten atas banyak-banyak amal murid al-ma'lulati se apa se berpenyakit najaha maka bekal sukses basyara man fi nihayatihi edalem dibudina man ay hasala tekesa hasil lahu ikan di man al-usul panapa depak wa aminah depak deka Allah wa aminah ben selamat besar orang alaiya wa aminah ben selamat besar orang alihi atas usul minar rujuk dari abali minat tarik dari libali dari lencelan wa man lam yusuhai ben pasar orang lam yusuhai setak mabender pasar aman zari kedeka risa bidayah bima zakarna kala ben perang zakarna se anotor kau lahu dakamma ingkota maka peke terputus pasar aman waraja ben abadi pasar aman min haitsu jaa dari kaimah-kaimah kenangan jaa sedetan besar aman. Ya. Jadi tanda kesuksesan di akhir kehidupan, di akhir tujuan adalah ketika proses awal, dari awal kita sudah arruju'u ilallah fil bidayah. Artinya kalau kita ingin mencapai tujuan kita di akhir perjalanan spiritual kita, di akhir perjalanan hidupan kita, maka sejak awal kita harus arruju'u ilallah, artinya kembali kepada Allah dan bersandar kepada Allah, bahwa Allah lah yang menyampaikan kita kepada Allah.
Jadi seorang murid ingin wusul kepada, ingin ma'rifat. Dari awal kita sudah yakin, pasrah, tawakal kepada Allah. Teruslah beribadah. Yang menyampaikan amal, yang menyampaikan kita kepada ma'rifatullah adalah Allah, bukan amal-amal kita. Maka proses dari awal itu penting. Faman shahha bidayatu birru ilallah wa tawakkul 'alaihi wa sa'bi najaha fi nihayati. Proses dari awal harus benar. Ya, birruju ilallah ya. Bukan semata-mata ingin niat keramat, ingin banyak tamu, ingin terkenal, ingin masyhur, tidak. Tetapi semuanya kita tawakal kepada Allah. Saya betul-betul ingin ma'rifat, ingin wusul Allah. Maka insya Allah di akhir kehidupan kita akan nyampe kepada tujuan kita. Tapi kalau proses awal sudah tidak benar, ya maka roja alam yanjah ya, waraja min haitsu jaa. Apapun itu misalnya. Jadi proses itu harus dari awal dari benar, dari yang benar. Begitu. Anda mau mondok kan harus proses dari awal, daftar. Jangan tiba-tiba masuk ke pondok dan menginap, tak habis kiai, tak daftar, itu tidak akan sukses itu ya. Gitu. Karena Anda berarti tidak melalui proses yang benar. Kuliah tak usah daftar kalau kuliah, tak akan oleh ijazah, tak akan oleh gelar. Walaupun Anda ilmunya sama, walaupun gitu. Jadi harus begitu nanti. Proses dari awal benar. Jadi tujuan yang baik harus dicapai dengan proses yang baik pula, dan niat yang baik pula. Niat yang baik, proses yang baik akan mengantarkan kita kepada tujuan yang baik. Gitu. Qala ba'dul 'arifin, adabu basirah. Sebagian banyak orang si ma'rifat. Napa bahwa ini kapannya? Sampean mau menikahi seseorang. Ya harus mulai proses lah, proses yang baik kan ya. Gitu. Ya lamar dulu, setelah lamar langsung KUA sebagainya begitu. Cek pacaran enggak ada, proses tidak baik berarti kan, paham akabin. Ini kan beda ya. Jadi lamar dulu, kemudian menikah baru ya. Bukan pacaran dulu, proses berarti bidahnya tidak baik ya. Kalau kita menikah dengan seorang perempuan dia dengan pacaran, bidayanya tidak baik sudah. Begitu, lam janjah nanti. Ya. Hati-hati. Kita akan sukses dalam bidang kehidupan. Menikah nakok nih bentar ya. Cuma kan ini dia, min alamati an-nujhi fil nihayat. Tanda-tanda kesuksesan dalam akhir kehidupan itu arju ilallah ibil bidayat, kembali kepada itu kembali ke jalan yang benar adalah dengan proses yang benar adalah. Kalau dia bidayahnya tidak benar ya akhirnya tidak akan benar adalah. Begitu. Begitu ya. Dan biasa deh kita mun sampean no pacaran mutemu kada dan tinggal akabin biasa adalah biasa adalah. Tapi kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, tiba-tiba mau nikah. Aduh, luar biasa nih. Wah. Penuh dengan perjuangan. Dan lobby-lobby yang sangat luar biasa dahsyat. Jangan pacaran setelah Islam, pacaran Islam itu pacaran setelah menikah, gitu nantinya. Jadi mencoba merayu perempuan yang halal sudah, itu kalau sudah menikah, gitu ya. Jadi itu. Jadi tidak hanya masalah akhirat ini, bisa kita, dalam semua lini kehidupan bisa kita kerjakan. Kalau sukses sah dari awal harus baik. Itu nanti ya. Ingat itu pernah saya ceritakan. Lah datang kecombongan ini kan ya. Saya kadang ke santri putri itu anu ya ngajari lah. Kalau ada santri putra salah alamat nomor dan tanya nama sampean jawab aja lah. Tapi jangan sampean jangan tanya balik itu. Gitu. Kalau benar nomor ini. Ya. Jawab saja benar gitu. Tapi jangan balik. Sampean dapat nomor saya dari mana? Nah, terus ini gimana komunikasi. Jawab sesuai dengan pertanyaan gitu loh. Begitu. Tak usah tanya balik gitu loh. Masa orang ujian tanya balik ke panitia kan enggak. Jadi jawab, namamu siapa? Jadi sudahlah, jawab aja, jangan bohong sampean. Nyaman Aziza, nama saya Aziz gitu. Jangan jujurlah, tak kira banget lagi sampai tanya alamat, kena sesuai dengan KTP
Tidak apa-apa. So, tager bengal kecombong kasan. Mun bengal berarti kenang kuat. Mun kacar laki bengal ong kecombong kuat berarti serius berarti dia. Bukan main-main. Kan iya. Saya begitu ini. Kita dia. Kalau ditanya sudah ada yang punya? Ya, sudah. Bilang aja sudah. Siapa? Orang tua saya dan Allah. Begitu nanti. Begitu. Kalau Anda mau memiliki saya, silakan datang ke rumah. Baik-baik kepada orang tua, lamar saya dan nikah, bawa saya ke KUA, beres. Loh, tak kebongal, mau nanti serius ya? Ngerokin mainan tak kebongal. Ya, begitu. Jadi kalau perempuan itu sekarang tidak butuh bukti, oh kau cinta tidak. Saya bilang begini ke Santi Putih. Sampean kalau ingin membuktikan cinta seorang laki-laki, tidak usah banyak-banyak, atau sampean tak HP, kalau tidak usah sudah minta surat nikah. Wah, itu bukti cinta berarti sudah. Wah, gratis surat nikah ya, gratis kalau nikah di KUA, 0 rupiah kata undang-undang. Gratis. Kan tapi berat kan dengan Anda punya surat nikah, tuh berat sudah, Anda punya konsekuensi, punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan sebagainya gitu ya. Itu ya melalui proses-proses baik-baik ya. Persoalan nanti di tengah jalan ternyata misalnya tidak sesuai dengan harapan, bersabar gitu ya. Cerewet misalnya, kikir toh, sabarlah. Jadikan istri itu sebagai lahan untuk mendapat pahala dari Allah, untuk menguji kesabaran kita. Barangkali dengan sabar menghadapi istri itu, kita tuh akan menjadi waliullah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti ya, di Quran Tuhan ada ayat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Fa in karihtumuhunna syai'an. Maka lamun becik sambian, tidak senang sambian, hunna dari bini istri, syai'an pasti ada sesuatu yang kita tidak senangi dari sisi di kita itu. Istri pun juga ada sesuatu yang tidak kita senangi dari kita sendiri. Pasti ada itu ya, karena kita karakter beda, budaya kita beda. Maka fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairin katsira. Bersabarlah menghadapi itu, karena di balik suatu yang kita benci ada kebaikan yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Barangkali ketika seorang istri tadi tidak cerewet, tidak sabaran sebagainya, kita sabar, lah ada waliullah, Anda menjadi wali gara-gara menghadapi istri itu. Begitu. Saya minta lebur boleh kalau Anda diam pada sabar, kan tak lebur. Tidak ramai keluarga itu. Kalau Anda sabar, istrinya juga sabar. Tidak banyak bicara, Anda tidak banyak bicara, istrinya juga pendiam. Ya. Sepi. Tidak seru orang kayak itu ya. Wala ba'dul arifin, ada pesanan sebagian orang makrifat. Man dhanna annahu yaslu ila Allah bighairillah qata'a bihi wa man ista'ana 'ala ibadatillah bi nafsi wakkala ila nafsi. Wukkila ila nafsi. Man pasal orang dhanna saya nyangka pasal aman annahu da ka sangkun aman ya selupan ni ka bisa dapat pasal aman ilallahi da ka Allah bi ghairillah alaban selain Allah qata'a maka maka pasal Allah bihi kalaban man. Barang siapa yang mengira bahwa dia akan nyampe kepada Allah tanpa bantuan dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, maka dia akan sudah terputus dengan Allah, putus hubungan dengan Allah. Wa man ista'ana ban bar pesara orang ista'ana sehingga beri pertolongan peseraman ala ibadatillah atas ibadah daka Allah binafsihi kalaban aban man, artinya dia mengandalkan dalam ibadah, mengandalkan kekuatan dirinya. Wukilah ila nafsihi maka wakala maka masra'aki pesara Allah ila nafsihi daka aban man. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, usaha kita, Allah akan membiarkan kita berangkat sendiri, usaha sendiri, dicapek-capekkan, dibiarkan terserah. Makanya sesuai doa yang diijazahkan oleh Syekh Muhammad kepada santri, kepada kita itu, Allahumma a'inni ala zikrika. Kita tidak akan mampu berzikir kepada Allah, tidak akan mampu bisa bersyukur kepada Allah, tidak akan mampu beribadah kepada Allah dengan baik tanpa
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lupa itu, Allahumma setiap salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husn. Dari itu dulu pernah di awal itu disebut dengan hadis musalsal bil mahabbah. Nah, itu hadis musalsal, hadis yang terus bersambung-sambung bil mahabbah, karena cinta. Karena kalau bukan orang yang dicintai tidak akan diberi amalan itu. Dan itu ijazah itu diberikan kepada Nabi, kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Dalam hadis bulughul maram itu disebutkan, jadi suatu saat Mu'ad bin Jabal dipanggil Rasulullah, kemudian ya Mu'ad, inni uhibbuka, wahai Mu'ad, I love you. Amiria, saya mencintaimu Mu'ad. Pada laki ini, tapi bukan itu ya. Ya Mu'ad, ini tidak salah kita tuh mengucapkan saya cinta kamu kepada sama laki, tidak salah. Nabi Muhammad pernah mengatakan. Tetapi al mahabbalillah adalah cinta karena Allah adalah itu. Karena Mu'ad ahli ibadah, karena mengikuti perintah Nabi, Allah mencintai dia. Ya Mu'ad, ini uhibbuka. Apa kemudian kul dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Saya cinta kalau Mu'ad, karena saya cinta, bacalah doa di setiap kamu salat. Salat apa saja, tidak hanya salat fardu. Salat sunnah baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah bantu saya untuk bisa berzikir kepada Engkau ya Rasul. Ya Allah bantu saya untuk bersyukur dan beribadah kepada Engkau. Itu hadis Musa salbil mahabbah. Itu dulu pernah diijazah oleh Syekh Muhammad di kepada semua santri Banyu Putih ini di masjid. Begitu. Dan memang boleh, bahkan kalau kita mencintai seorang ya katakan cinta ya. Dulu ada dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, ada sahabat berkumpul dengan sahabat dengan Rasulullah, kemudian ada sahabat lain lewat. Ada sahabat nyeletuk kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uhibbuhu ya Rasulullah, saya cinta kepada orang itu ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kau sudah mengatakan cinta itu kepada dia? Belum ya Rasulullah. Kul akhbirhu, ya. Sampaikan, kejar dia, sampaikan dia, sampaikan, katakan kepada dia kalau kau cinta. Surah Tabal, ya itulah. Kemudian tabalanku, kemudian dia mengatakan inni uhibbuka, saya sesungguhnya saya mencintaimu. Kemudian yang mendapat itu berdoa, ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani lahu. Semoga Allah juga mencintaimu yang karena kau telah mencintai saya karena dia. Oke itu. Jadi makanya ada sampai ada nyanyian cintai aku karena Allah. Begitu. Jadi idza ahabba ar-rajul, sampai amanah Rasulullah bersabda, idza ahabba ar-rasul akhahu falyukhbir annahu yuhibbu. Apabila seseorang mencintai saudaranya, hendaklah seorang itu mengabarkan kepada saudaranya bahwa dia mencintainya. Itu perintah. Begitu. Katakan cinta kalau cinta, jangan malu-malu gitu. Jangan disimpan cinta itu ya. Baik kering bini mah ada gitu. Katakan gitu. Anu apa makruh menyimpan rasa cinta itu ya. Itu kan fal yukhbirhu, itu kan ada perintah ya. Katakan cinta kalau cinta, jangan disimpan itu lah, karena takut nanti mati dalam perasaan menyimpan cinta itu nanti. Summa qala, maka kira-kira ada bu musallib, man asyraqat bidayatuhu bi an ammar awqatahu bi anwa'i ta'ati wal awradi wa sabara ala dhalika kullal musabara asyraqat nihayatuhu. Ini agak mirip sebetulnya di bahasa di dengan awal, man pasra orang asyraqat se apa terang, asyraqal telah terang benderang, bidayatuhu panapa permulaan na'man, barang siapa yang di permulaannya bersinar terang baik, bi an ammar kalaban kutu ma'amak muraki ngeram yaki pasir aman awqatahu dek banyak-banyak bakton aman, bi an wa'i ta'ati kalaban banyak-banyak ta'at wal awradi ban banyak-banyak wirid wasabara ban alangkengaki ai dawama alangkengaki pasaraman ala dzalika dabaka risa at-taat wal aurat kullal musabara kalaban sekapina alangkengaki.
Jadi barang siapa yang di awal dia sudah bercahaya, permulaan itu bercahaya apa? Di awal dia sudah memakmurkan waktu-waktunya hanya digunakan untuk taat, ibadah dan wiritan, dan didawamkan itu, diistiqomahkan wiritan-wiritan dan taat itu, asyraqat maka bekal terang, asyraqat maka bekal terang, nihayatuhu panapadi budina man bi ifadatil anwari kalaban makili atau akilinah banyak-banyak nur wal ma'arif dan banyak-banyak ma'rifat pangaoning alaihi atas man wa zawali kuduratin nafsi ban elangah banyak-banyak kotoran nafsu al ha'ilati singalengi bainahu iyantarna man wa baina maulah ban iyantarna pengiran man ala wajhin atammah atas lenjalan atau atas arah atammah saya lebih sempurna wa aksuhu bentin sebalik keman bi aksihi panika laban sebalik keman ya, artinya dan sebaliknya adalah famangkana maka pasara orang kana sebada pasara man qalilal ijtihadi panika sakonni ijtihad ngongkuakina fi bidayatihi dalam permulaan iman lam yahsul maka tak hasil lahu ikan di iman isyraqun panapa terang bersinar fi nihayatihi dalam tibu dina iman walau farradu anhu futiha alaihi kana ala wajhin ad'afa min ghairihi walau farradu bandamun amastiyaki pasar aman annahu da'ka sa'ungkun kalakuan futiha panika ebuka alaihi panapa atas iman kana maka bada panapa fathu ala wajhin ad'afa panika atas wajah ad'afa se lemes lebih lemah paling lemah min ghairihi etempeng lain aman wa yahtamilu ban katangku bisa jadi pengertinya annal makna panapa saungkunna maknana man asyraqat bidayatuhu birruju' ila Allah taala wal tijai ilaihi asyraqat nihayatuhu bihusudil wusul ilaihi fatakunu hadhi 'ibaratan ukhra muwafaqatan li ma'na ma qablaha ma kunna la ma kunnahu awla aw awalan awla wa adhar annal ma'na panapa sangkun ma'na naman pasara orang asyraqat se bersinar terak bidayatuhu panapa permulaan man abir ruju'i kalaban abali ila Allah taala daka Allah taala wal iltijai ban ngungsi ilahi daka Allah asyraqat maka terak nihayatuhu panapa dibudin man bihusudil usul kalaban hasil depa ilahi daka Allah bihusudil husul kalaban hasil depa ilahi daka Allah fatakunu maka badah hadihi panapa panika panika qawul ibaratan ukhra panika ibarat selain ungkapan bahasa yang lain muwafiqatan seanyocoke limakna ma deka makna na barang qabalaha sebelumah ibarat ukhra wa ma kulna wa ma dinin padang kulna sungguh kau lahu daka ma awalan idlam awala awla panika bi utama wa adharuban lebih jelas. Ini menurut Ki Musannif pensyarahnya ini sama dengan yang di awal tadi min alamatin nujhi fil nihayat arju' ila Allah fil bidayah. Ya, jadi kalau di awal sudah baik, di awalnya sudah bersinar, maka di akhirnya juga akan bersinar, adalah begitu. Dan dia akan apa bidayahnya dia habiskan waktu untuk taat, wiritan dan sebagainya dan dia dawamkan wirid-wirid itu, maka di akhirnya dia akan mendapat cahaya al-anwar wal mu'arif cahaya cahaya pengetahuan dari Allah langsung dan hatinya akan bersih dari kotoran-kotoran yang menyebabkan dia terhalang dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara sempurna dan begitu sebaliknya. Jadi barang siapa yang di awal dia tidak bersinar sudah dipenuhi dengan kegelapan
ya maka di akhir juga akan penuh dengan kegelapan. Maka seharusnya di awal, tahapan awal kita harus ijtihad, harus berusaha dengan segala kemampuan kita untuk beramal ibadah yang benar sesuai dengan syariat. Tentunya harus sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi ini hikam, ini adalah persoalan akhlak, apa tasawufnya begitu. Hanya ada istilah man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, apa jawabannya, barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf maka apa? Apalah ya, sia-sia, kosong. Wa man yatasawwaf wa mitafaqqah fahuwa batil, ya. Gitu. Barang siapa yang berfikih saja, salat mengikuti fikih toh, tapi tidak menggunakan tasawuf, maka dia ya sia-sia, tidak ada pahalanya. Orang salat itu yang diterima adalah salat yang khusyuk. Fikih tidak menjelaskan tentang khusyuk. Yang khusyuk itu wilayah tasawuf. Maka di Quran itu qad aflahal mu'minun, orang yang beriman itu yang sukses itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau tidak khashi'un fawaidun lil musallin. Nah, kebalikannya alladzina hum an salatihim sahun. Nah, jadi khashi' lawan katanya sahun, gitu loh. Jadi kalau fikih saja tanpa tasawuf itu sia-sia salat kita, ibadah kita. Sama dengan puasa. Puasa fikih ya, kalau tidak menahan diri al-imsak adil muftirat minal ma'kulat wal masyrubat, ya, wa ma'was minal jauf, menahan diri agar supaya tidak ada benda apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan, minuman dan yang lain, itu fikih. Kalau tasawufnya apa? Puasa itu bukan hanya puasa perut, tetapi puasa jawarih, puasa anggota tubuh kita, mulai dari kepala sampai kaki. Berpuasa dari apa? Minad dunub wal ma'asi, berpuasa dari maksiat, berpuasa dari kemaksiat dan dosa. Itu termasuk berpuasa membuli orang, nyinyiri orang, itu sebenarnya begitu. Walaupun jejak-jejak nih, gara-gara main bal-balan pada pendukung ini menang, ya, disebut membuli. Ya itu sebenarnya harus berpuasa dulu sebenarnya. Apa sahaja, jangan membuli orang, jangan nyinyir kepada orang. Itu. Jadi begitu. Itu tasawuf, haji saja, haji. Fikih itu, kalau fikih, kalau kun fikih, haji ini seakan-akan in mainan. Kalau cuma fikih, ihram, ihram hanya berpakaian ihram, tak boleh pakai kopiah, tak boleh pakai telana dalam dan sebagainya, tak boleh pakai minyak wangi, jalan sudah. Setelah itu apa? Kalau haji ke Arafah, wukuf setelah duhur sampai maghrib, diam saja, tidak harus baca-baca, tidak masalah. Setelah wukuf ke Muzdalifah, ngambil batu, mabit di Muzdalifah, nginep hampir saja nyari batok. Setelah itu ke Mina, balang jumrah, melempar jumrah, ngantem tembok, melempar batu ke tembok, bening melempar setan, tembok saya yang temennya, gitu. Dan batunya tidak besar, kecil-kecil kerikil. Itu kan main-main. Setelah itu tawaf, tawaf leng-leng-lengan. Leng-leng pun dia pada nak tawaf ni pun. Kalau apalagi musim sedang Ramadan orang itu, kalau kadang sampai 2 jam itu kalau mau tawaf, kan saking padatnya Masjidil Haram. Sa'i atau qobu di Indonesia juga ngetok qobu, tidak harus ke Mekah kan begitu. Kalau memang secara fikih itu loh. Kan begitu. Tawaf di pesantren, keamanan tawaf di Petongkale dan keliling pesantren, cokorobu, itu kan sama aja dengan haji. Itu kalau fikih, tapi ada tasawufnya, ada nilai-nilai filosofinya di sana. Ada apa di balik haji itu, gitu loh. Gitu. Mengapa kita harus berpakaian seperti itu? Tidak boleh berpakaian yang tidak boleh yang harum-harum, tidak boleh apa rugaruh sampai menggugurkan rambut, tidak boleh mengganggu binatang dan sebagainya. Itu ada tasawufnya, gitu loh. Kalau itu tidak dipadukan, ia sia-sia, gitu loh. Wala budda minal jam'i baina hadhi thalathah. Al haq asy-syari'ah wal haqiqah awal tariqah wal haqiqah, itu harus kumpul jadi satu. Ya. Sudah. Jadi itu. Jadi awal itu proses awal yang baik akan menentukan akhir yang baik pula. Itu. Dan kritikan ke musannif, nah ini ya, sering ada kritikan ya. Wa ma qulna awalan aula wa athar.
dikritik. Sana tak perlu nih kamu. Cukup dari awal itu lebih jelas dan lebih utama. Ngeritik tidak apa-apa. Dalam konteks ilmiah boleh. Sudah. Mungkin cukup ya sampai di sini. Mastudi'a fi ghaibis sarair ila fil qulubil ghaibah. Allah alam bissawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita baca tadi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين تب علينا ربنا بفضله ولوالديه آمين وأخيرا والله الموفق إلى أمر طريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد